Sokon ini, ini sejenis umpiang ini, Pak. Sejenis umpiang ini. Jadi ini wonten pamore, wonten pamore, Mas. Nyuwun sewu kamare jenengan beto mriki. Lho nggih lihat di bawah sami Pak. Iki kedah diwacai niki pusaka niku. Dunungi napa pesane panjenengan sedaya sumana. Niki cagar budaya Indonesia. Alhamdulillah tiba kemarin wujud dan hasil tapi buatan omong itu ya dibuktikan bahwa kita bisa. Niki gini pamornya, niki wonten pamornya tiangnya sedang. Niki kota ini niki tiangnya jalan alhamdulillah. Kados ulo jalan buatan setri, ya. Nah, niki dibuat wujudakan alhamdulillah. Insya Allah barang niki kita se Kota Minggu ini benda sejarah peninggalan masa kerajaan Mbah Panji. Beliau ini Mbah Tirto Kromo kalian Mbah Tirto Rejo. Beliau meminta dimakamkan di Dusun Ngadilanggung almergi niku wonten sejarah kayu sambi. Jaman singet kenabian kayu sambi wonten. Ingkang dipandosi nopo kayu sambal panjenengan padosi piyambak wonten internet. Google lah pinter ya. Kayu niku, Pak. Iki besi. Mas. Senes Mas besi. Besi biasa. Kuningan. Senes. Nuwun sewu enten sing beto gelar. Gelar besi logam, logam. Kopi dengan cepat besi apa kayu? Sama besi, yakin besi? Di atas yakin besi. Pusokon itu gak ada apa-apa. Jadi leher yang lain dulu kamu itu. Yang belajar dukun itu seneng dari musuh. Yang belajar dukun itu seneng dari musuh. Dimanfaatkan. Ya. Lek apa kalau bisa tak baca dukun mawon ae terus tak apa-apa dukun. Santet. Tetap. Tapi kalau lek tokel boten-boten kula. Lidune mawon. Ya. Boten dadu, Pak. Alhamdulillah barangnya sama wujud, ini makanya kula sempat. Makanya buatan kula kolektor, buatan. Makanya suatu saat yang tersebut betakan. Ini duka sakit pun diarahi, pasti wujud pitakoan makanya. Nah, ini makanya sesebut ini, berarti banyak wujud kula. Nah, ini kota ini pun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Amboten yang kagum setyo sesepuh lampir sesepuh yang kagum tentu sesuatu yang kagum setyo fanyaman kula tiba tiba wujud kesempatan lantaran sakit sesepuh lampir sesepuh lah ingkang status tangga kula utawi anjing anjing utawi setempel minggah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngeten iki setyo namun para mereka aja dengan setyo wabil khusus Mbah Reksa Negara ingkang kagungan Dusun Adi Langkung. Alhamdulillah acara ini sampun kula akhiri. Mediasi wau membawakan hasil hanya sebuah benda pusaka. Tetep wau disyukuri pikantuk iki mangke episode berikutnya. Boten kula sebutaken tadi. Mangke debus iki badhe di napa? Dilanjutaken. Dilanjutkan ini episode ini volume pertama ke bukti kamu, oke mbak? Leres? Volume pertama, makanya kedua ini tentu di rencana mawon wacana, direngetan ah, makanya kalau tambahnya wonten kanjuruan lek bulan saat ini ngajak wonten-wonten tasik kosong masalahnya acara tasik padat
Napa panitia gambiran itu siapa ke? Monggo dipun pitoto ingkang kula suwun. Supados napa dusun gambiran iki kersane Semerem asal usulnya bae saking Bundi sesepuh. Nah terus panjenengan iki kedah napa nglestarekaken budaya. Aku disuwe angkat sama boten nek mangucap syukur dan tersebut isine mah woi kalau goblok iku turu kuburan. Kalau goblok obongane dupa menyat ya kersane ngobongnya. Seperti ngucapaken bismillah syukur dan pangeran alhamdulillah. Kersane Pak. Nggih. Sampun dibelok angkat. Iku lho sambange kuburan turu kuburan.